di channel Pak Guru Motovlog ya. Nah, langsung saja untuk kali ini saya mau membahas mengenai gigi primer untuk Ninja R. Mungkin buat Ninja RR juga sama ya, ini partnya seperti ini, gear primary. Ini buatan Indonesia ya. Nah, untuk gear yang buatan Indonesia ini kemarin dijual dengan harga sekitar Rp90.000. Tapi ada satu lagi yang lebih mahal, yaitu adalah yang made in Jepang atau made in Japan ya. Itu harganya sampai Rp300.000. Saya enggak tahu itu perbedaannya apa, tapi mungkin kalau Jepang itu ya lebih bagus ya. Tapi karena saya pas-pasan ya, jadi pilih yang Indonesia saja. Nah, bentuk gearnya seperti ini, detailnya seperti ini, gear primary buat Ninja R ataupun Ninja RR ya. Seperti itu ya. Jadi ini fungsinya ya, jelas untuk meneruskan ya tenaga ya, kalau gear itu ya. Tapi ini perlu diganti untuk Ninja R kalian atau Ninja RR kalian yang sudah mesinnya itu mulai ada suara dengungnya. Nah, kalau sudah berdengung itu nanti yang perlu diganti adalah gear primernya ya. Atau ada yang nyebut gear close gitu ya. Nah, kalau di bungkusnya itu tertera kode 13097 strip 1264 ya, untuk kode gear primernya. Kemudian dikemas tanggal 2 bulan Agustus tahun 2016. Ini enggak tahu ini barcode-nya fungsi atau enggak ini. Seperti itu, bungkusnya seperti ini ya. Nanti yang tahu barang-barang asli bisa komen ya. Ya, bisa jadi saya bukan barang asli juga yang kebeli ya. Ya, namanya beli online ya. Seperti itu. Kalau di gearnya ini tidak ada kode-kode ya. Tidak ada kode, cuma ini ada coretan sedikit, enggak tahu mungkin karena kena apa ya. Ya. Untuk finishingnya ini saya lihat ada beberapa bagian yang gumpral-gumpral sedikit ya. Apakah ini nanti berpengaruh atau tidak, atau karena ini buatan Indonesia bukan yang Jepang, saya kurang tahu ya. Saya tunjukkan di sini ada bagian yang kurang rapi ya, itu kelihatan ya. Itu kalau saya sih made in Indonesia itu enggak masalah ya. Saya kira juga walaupun made in Indonesia juga dia pasti ada quality controlnya yang bagus juga. Oke, seperti itu. Jadi bagi kalian yang Ninja R-nya sudah mulai dengung mesinnya, saya sarankan untuk ganti atau cek gigi primernya. Masalah Indonesia atau Jepang, saya kira enggak masalah. Yang penting gearnya ori. Itu saja video singkat ya tentang pembahasan gear primary Ninja RR atau R ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Pak Guru Motovlog ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.